Pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengundang banyak spekulasi, dilansir dari tribunnews.com. Secara resmi, Partai Demokrat menyatakan ini kunjungan balasan setelah Surya Paloh menyempatkan diri menjenguk SBY saat menjalani prosedur medis di Rochester, Amerika Serikat, pada Desember 2021 lalu. Tapi pengamat meyakini pertemuan pucuk-pucuk pimpinan Partai Demokrat dan Partai Nasdem di Menara Nasdem pada Minggu, 5 Juni 2022, itu bukan hanya sekadar silaturahmi, apalagi pertemuan ini hanya sehari setelah silaturahmi nasional Partai Golkar, PPP dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu pada Sabtu, 4 Juni 2022. Ingat Pak SBY sudah menyatakan mengundurkan diri dari day-to-day politics dan sudah menegaskan tidak ada matahari kembar di Partai Demokrat, kata Bobby Darmanto dari Pusat Kajian Publik Pemerintah, Puskapi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!